Halo Sobat Esen, Salam Pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika @esen.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang peluang. Oke, Sobat Esen, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang aturan pencacahan. Kali ini yang akan kita bahas adalah "permutasi dengan unsur-unsur yang sama". Ya, apa sih maksudnya permutasi dengan unsur yang sama? Ya, jadi permutasi itu pada intinya kan menyusun objek tapi memperhatikan urutan kan ya. Nah, sama. Di sini kita juga akan menyusun objek ya. Kita akan menyusun objek tapi objeknya ada yang sama ya, unsurnya ada yang sama. Jadi nggak beda semua. Kalau beda semua kan kita udah punya rumusnya n faktorial kan. Kalau misalnya ada 5 objek kita susun 5 objek ini ya berbeda itu 5 faktorial kalau ada 10 objek berbeda semua nih kita susun itu 10 faktorial nah gimana kalau ada 5 objek tapi nggak beda semua sobat asen gimana cara nyusunnya atau berapa banyak cara menyusunnya ya sebagai contoh gini kita punya um, Kita punya lima objek, gitu ya. Lima objek ini, tapi nggak beda semua. Anggaplah objeknya itu terdiri dari, um, gini, tiga objek yang sama, misalnya tiga huruf A dan dua huruf B, gitu ya. Nah, kita dis, diminta susun coba objek ini, ada berapa banyak susunan lima objek tersebut? Kita akan coba dulu, sobat. Headset untuk menghitungnya secara manual, ya. Jadi, kita susun A ini susunan yang pertama, ya. A, 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 B, B. Nah, kita coba susun pindahin B-nya pelan-pelan. Jadi, A, A, B, A, B. Nah, ini susunan keduanya. Kita susun lagi A. B, a, a, b, susunan ketiga, b, a, 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 b, susunan keempat. Oke, sekarang kita pindahin b yang di pojok ini, pelan-pelan, b, a, a, b, a. Gitu ya, terus b, a, b. A A, terus susunan ke baru, terus B B, gitu ya A A A, A. oke? Okay. Ini kita sudah punya tujuh susunan ya sobat SN. Lalu kita yang belum apa sobat SN? Yang belum kalau B-nya ada di tengah-tengah nih. Kalau B-nya di tengah-tengah bisa aja gini A B, B, A, A, gitu kan. Bisa juga gini, A, B, A, B, A, terus bisa juga A, A, B, B, A. Nah, itu kalau B-nya di tengah-tengah. Kalau B-nya di pojok, udah, B-nya di tengah, udah. Jadi, totalnya berapa, Sobat SN? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, ternyata untuk menyusun, 5 objek ini ada 10 ya. Hanya ada 10. Nah, kalau kita pakai rumus 5 objek berbeda kan 5 faktorial harusnya kan? 5 faktorial kan 120. Jauh banget kan? Nah, berarti rumusnya bukan n faktorial lagi nih sobat N Ya. Jadi memang beda rumusnya untuk permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Di sini kan ada sebenarnya si A-nya ada tiga, yang samanya ada tiga, si B-nya yang samanya ada dua kan. Nah nanti contoh-contoh tentang permutasi dengan unsur yang sama itu seperti itu. Jadi ada beberapa objek yang sama, ya beberapa objek yang sama kita harus hitung tuh. Ya jadi kalau dirumuskan gini sobat SM. Ya. Misalkan ada n objek gitu ya. Jadi totalnya n objek. Kalau di sini 5 objek nih. Misalkan ada n objek yang terdiri dari Anggaplah kalau ini kan hanya ada dua tipe ya, tipe A dan tipe B gitu kan ya. Ya, jadi di sini misalnya beberapa tipe gitu kan ya. Jadi terdiri dari beberapa objek yang sama. Ya. Anggaplah n1. n1 objek yang sama, gitu ya. Nah, kalau di sini n1-nya itu maksudnya 3 sobat essen. Ya, di sini ada 3 objek yang sama. Jadi kita sebut n1-nya 3. Nah, terus di sini juga ada dua objek yang sama. Jadi n2-nya 2. jadi n2 objek yang sama n3 objek yang sama kalau ada. Pokoknya yang sama-sama kita hitung ada berapa. n3 objek yang sama dan seterusnya dan seterusnya sampai NK objek yang sama. Gitu sobat SM Oke, jadi ada N1, N2, N3 sampai NK. Jadi ada K tipe lah, gitu ya. Nah, nanti rumusnya gini, maka banyak cara menyusun n objek tersebut, ya. Jadi, awalnya n objek n objek tersebut adalah, nah, ini rumusnya: rumus permutasi dengan unsur yang sama, ya. Jadi rumusnya itu di atas itu totalnya n faktorial ya enggak? Lalu dibagi dengan yang sama-sama itu. Jadi ada n1 faktorial terus ada n2 faktorial, semuanya taruh di bawah yang sama-samanya, n3 faktorial dan seterusnya sampai nk faktorial. Nah, ini adalah rumusannya sobat SM. Ya. Jadi di sini tadi, kalau misalnya pakai rumus ini, ngerjainnya jadi gimana sobat SN? Kan 3 sama 2 ya, totalnya kan 5. Jadi 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial. Nah ini kalau pakai rumus nggak usah manual. Jadinya nanti berapa jawabannya? 5 kali 4 kali 3 dibagi 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1 ya. Jadinya 2 sama 4 jadi 2. 5 kali 2, 10. Ya, jadi ada 10 susunan. Oke, paham ya contoh yang ini. Contoh berikutnya misalnya, kita dikasih, Uh, dikasih suatu kata sobat SN Misalnya katanya apa? Jakarta gitu ya. Ya, ada berapa? Banyak kata yang dapat dibentuk dari susunan huruf-huruf gitu ya huruf-huruf pada kata. Nah, yang pertama, misalnya kita punya Jakarta, sobat SM. Yang A, Jakarta. Nah, jadi huruf-huruf ini disuruh disusun Jakarta ini, ya. Ini kalau disusun di bolak-balik ada berapa sih banyak susunannya, gitu kan ya? Yaudah, kita gunakan rumus ini: rumus permutasi dengan unsur yang sama. Kita hitung n-nya, ya. Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh objek, ya kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh objek, ya. Jadi, tujuh faktorial dibagi dengan yang sama. Yang sama di sini hanya huruf A, ada tiga. J nya cuma 1 kan? Gak perlu K nya juga cuma 1 R nya cuma 1 T nya cuma 1 Jadi hanya 7 faktorial Dibagi dengan 3 faktorial Ya yang sama Jadi nanti 7 x 6 x 5 x 4 x 3 Dibagi dengan 3 faktorial Coret Coret sobat SM Jadi nanti dapat 4 x 5 20 20 x 6, 120. 120 x 7, 840. Jadi ada 840 susunan atau 840 kata yang bisa dibuat dari Jakarta. Ya, misal lagi kata yang kedua nih. Ya, misalnya kita punya kata apa? Um, ini, misalnya kita dikasih Nih, A, B, B, A, C, C, A, D. Terus disuruh susun. Gitu ya. Berarti kita harus hitung apa nih? Hitung totalnya dulu berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan objek semuanya. Ya, berarti delapan faktorial. Nah, delapan faktorial ini kita bagi berapa Sobat SN? Dibagi dengan objek-objek yang sama. Ya, yang samanya berarti a nya ada berapa satu dua tiga a nya ada tiga berarti tiga faktorial itu si a ya b nya ada berapa satu dua ada dua faktorial ada dua objek berarti di sini dua faktorial c nya ada berapa c nya juga dua objek berarti dua faktorial d nya nggak perlu nggak apa-apa karena dia cuma satu jadi kita tinggal menghitung 8 faktorial dibagi 3 faktorial 2 faktorial 2 faktorial Sobat SN Nah ini kalau dihitung berapa 8, 7, 6, 5, 4, 3 gitu kan ya Dibagi 3 faktorial 3 faktorial nanti bisa dicoret Berarti tinggal 2 faktorialnya Kali 2 faktorial tuh 2 kali 1, 2 kali 1. Jadi kita coret, coret, coret. 2 kali 1, 2 kali 2 kan 4 ya sebutnya. Berarti kita tinggal menghitung ini. 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah berapa tuh sobat SN? 8 kali 7 kali 6 kali 5 berarti 6 kali 5 30 8 kali 7 56 Berarti tinggal menghitung 56 kali 30 Berarti 3 kali 6, 18, 1 3 kali 5, 15, tambah 1, 16 1680 Ya, jadi yang ini 1680 susunan ya Jadi Sobat SN sudah paham ya um, Tentang permutasi dengan unsur yang sama Intinya sih, pokoknya dia menyusun objek N objek, tapi ada yang sama Ya, nanti rumusnya seperti ini. N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan seterusnya. Nah, kalau nggak ada yang sama kan ini berarti nggak usah dipakai kan? Cuma N faktorial. Kalau nggak ada yang sama, kalau beda semua, nanti balik lagi ke rumus faktorial, ke rumus dasarnya, yaitu N faktorial. Oke, jelas ya Sobat Esen? Oke Sobat Esen, di video ini kita sudah membahas materi tentang peluang. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat AdSense. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam Pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi AdSense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense. Salam Pintar!